Juventus ini, ketemu lagi di Juve ID, channel yang membahas seputar sepak bola Juventus setiap hari. Andrea Pirlo memainkan Paulo Dybala di starter pada laga Juventus versus Hellas Verona pada lanjutan pekan kelima Serie A atau kompetisi teratas Liga Italia. Paulo Dybala menggantikan posisi Chiesa yang terkena kartu merah saat melawan Crotone. Paulo Dybala yang kontraknya berakhir pada 2022 ini telah bermain sejak awal pertandingan yang sebelumnya dia hanya bermain sebentar saja menggantikan Kulusevski saat pertandingan melawan Dynamo Kiev karena belum totalnya kebugaran Dybala setelah cedera paha yang ia alami. Kali ini, Juve ID akan menampilkan sosok Dybala di lapangan yang kembali setelah lama absen dalam pertandingan. Buat kamu yang udah menyimak informasi dari Juve ID kali ini. Tunggu informasi menarik lainnya seputar Juventus hanya di Juve ID.